And assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat video lagi. Video ni bukan aku nak buat sing. Apa tengok depan ni mesti apa dah tahu aku nak buat apa. Aku sebelum aku cakap aku nak buat apa ni, aku nak cakap sikitnya. Aku tak masalahnya aku dah lama 3 kali lama aku tak buat video. Sebab seminggu ni aku puasa. Ni hari Khamis aku bawa balik sekolah. Jadinya aku dah habis puasa. Aku mungkin tanya Amatip ni dulu dia banyak buat video lain-lain. Dia tak banyak buat video unboxing Beyblade dah apalah. Sejak kemenjak ni video dia banyak unboxing Beyblade. Tapi hamba kena tahu satu benda. Aku buat unboxing Beyblade ni sebab bukan saya haja. Bukan sebab aku nak ikut trend je. Sebab sebab aku ikut trend dan kan ikut trend je. Aku macam dah tak ada benda link aku nak buat sebelum ni. Video aku semua bodoh-bodoh lah aku buat. Sorry mencorot. So hari ni aku nak tengok apa combo-combo yang boleh buat. Dan combo Beyblade ni patut diikuti. Untuk kalau apa ikut combo aku mana aku suka kucing. Kalau apa tak ikut mana aku tak suka. Like, subscribe ni video. Like video ni, subscribe channel aku dan waiting for video link. Dan ingat, kalau 50 subscriber aku akan pertimbangkan untuk buat giveaway Beyblade fake ataupun benda-benda yang fake. Kalau main atas 5k aku akan try lah buat giveaway benda link apakah. Aku janji, tapi tengok lah kalau macam mak aku bagi aku buat giveaway aku buat. Sebab tu hampa kena subscribe aku. Subscribe. Okay, aku tak mampu masa. Jom kita mulai kita punya combo. So apa kat sini kena ada tu. Okay, kita akan mulakan dengan single layer system yang Beyblade. Ni layer ni hampa boleh dapat kat kedai RM2. Hampa tengok ada warna biru lagi cantik ni sebab aku ambil pemaka warna biru. Dan adalah yang cacat sikit ni. Ni yang lagi buruk. Dan aku nak buat hampa kena ambil layer ni. Layer. Kucing ni kacau dah. Silap aku ambil dia. Okay, apa kena ambil layer ni. Cantik kan. Dan di siapa kena ambil di 00 fake drama G5. Pastikan je berat atau punya berat tetap okay. Dan apa kena ambil driver SL, driver asal dia. Sebab dia memang untuk ni. Untuk ada dia punya ni. Okey gak lah combo ni bagi aku. Senang miau. Nah, senang habis. Okey, dan next. Combo ni aku nak kata kat hangpa agak susah lah untuk defender ataupun stamina type. Keluar kucing ni. Set. Okey guys. Sorry aku bang kucingku. Bukan buat kat tu hampa aku. Buat kena kucingku sebab dia kacau. Okay. Satu lagi. Dan layer ni layer tag. Agak sesuai kot lah. Kalau apa nak guna. Dan tournament jangan. Aku ambil noob lah. Okay. Wajib. Ni yang first. First kita. Nampak tu. Kena belakang sikit lah. Apa tak elok lah. Okay, turn next stop. Next. Okay, ni dah. Ni mana aku. Hampa tak nampak pun. Pernah nampak siapa. Dan hampa next aku dah tu ni. Ya, single layer system. Dan next hampa kena ada abang ya. Ni. Tiga ni adalah dua layer system aku. Nampak buruk kan yang ni. Dan kita akan mulakan dengan yang ni. Eh, aku lupa combo. Okay. Yang ni dah. Layer dia attack. Attacking layer dan nama G5 ni. Lock kan? Lock kan? Cantik kan? Aku beli kat padam sana. Aku boleh tengok ambil single. Dan this dia akan dapat ni. Aku pakai this ni kot sebab elok sikit.
Gislina tak kenal. Kita kompak tak nampak ni. Oh, payah sikit dah balik. Nampak kena ada ni. This L. Jahat nama video aku kali ni. Okay. This I untuk... I ni aku tak tahu guna dia. Sebab aku nampak Zilin Zeus kan pakai. Jadi sesuai untuk... stamina. Dan driver dia. Driver Axel kot. Axel ni aku cek warna hitam dah. Aku ambil pemakai warna biru. Aku lekat warna. Axel ni asal warna biru. Biru clear colour. Dan hang boleh beli daripada Bloody Longinus. Dia nama N. Untuk ni lanjut. Dan bila aku ikut cara nak bagi ketatkan driver dia di sini. Okey kot lah. Agak mantul lah. Dan dia sesuai untuk dia jadi stamina, tak jadi attack. Jadi dia dapat defend dengan diri lah. Dan next up, kita gunakan apa kena ada layer white wavron. Satu lagi, tak kisah yang punya ori, fake ataupun fake. Janji dia boleh guna. Ni lah 6 SP. Wavblade ni aku suka untuk defend. Dan driver disc yang aku nak pakai ialah D7. 7 ni 7 fit 7 joyitnya ringgit. 7 ni bila dah sampai kat sini kan, nampak tengok tu dia ketak nak mampui. Ketak tu sangkut dah. Aku suka this ni sebab dia nak mantulkan dari. Dan dia pakai driver iron dia nama TD. Beyblade hampa yang beli dua ada sistemnya layer. Nama TD akan dapat disc dan driver macam godless system. Itu sebab-sebabnya jangan beli drama TD bagi bebel-bebel yang kamu tukar. Dia walaupun tak kuat kerja tapi sampai kat sini dia ketat. Nanti nak klik lah dia ketat. Bebel yang tak mampu nak tolak. Okay. Bila ada okay, info dia. Attackingnya driver ni. Kan, dia hanya bertahan sat ya. Bila dia attack pihak lawan pakai dia punya ni, dia akan jadi powerful lah. Macam pelangak dinding ni. Dia langak orang kali, dia bam, pecah. Tu pun kalau nasi. Okay, dan selama je aku ni. Aku nak sini. Dan this layer ni aku kena pakai layer Xenos Calibur. Xenos Calibur dan harap nak melampau lah. Malah nak pas ni. Biar sini dah. Okay lah. Okay dah teman-teman. Apa dapat lutut aku? Aku tak pakai slot. Aku pakai slot apa pendek eh. Aku tak pakai slot panjang. Malam lah katakan. Okay. Hampa kena ambil disc yang dapat sekali dengan dia. Itu yang disc satu. Sebab dia ada bucu ni. Pastikan bucu dia tu pasang sama dengan ni. Dan disc. Disc dah. Driver yang kena pakai adalah drone fusion. Bila layer attacking gabung dengan defending driver jadi power driver. Power type yang beblek. Dan bam. Nanti agak ni lah. Aku asyik buat komen tak kisah pun. Kuat lemah yang dia ada klik. Aku suka layer ni. Cantik. Dan kita pergi ke beblek yang aku. Tengok cam elok ke lah. Ni lah. Layer yang paling aku tak suka. Aku tak suka. Aku suka. Sampai aku kena tukar chip dia. Okay. Layer ni lah layer attacking. Dan this ni apa aku kena pakai. Lah this at dash daripada Gears of Nier. Pastikan dia at dash. Sebab kita nak bagi dia cantik. Okay. Supaya dia seimbang. Dan next sampai kena kai driver ni. Driver Evolutions. Driver. Untuk apa tetap menjadi attacking driver yang cantik. Dan bila dia attack ni, dia akan tetap tahan lama. Tapi memang dia punya klik tu bahaya. Sebab aku sebenarnya mau aku letak ke bawah anda ni. Okay, dan kemudian kita pergi ke satu lagi yang tickle system. Tu ialah Cosmo Valkyrie. Aku tukar chip dia.
Okay, Disney apa perlukan apa kena ada pakai di sapu tak? Ah, apa kena ada di sebelah? Di sebelah yang seimbang ni dapat sekali dengan Beyblade ni. Supaya aku suka je punya ni sebab dia ada 4 bintang dan dia seimbang. Dan apa perlukan driver? Lupa driver mana. Okay, aku rasa driver ni untuk stamina type. Dan layer dia ni agak cantik lah bagi aku. Lepas tu aku tukar biru mah. Pening pula aku. Dan next kita pergi, ke Beyblade ni. Got the system lagi satu aku. Kedua. Ah, satu lagi aku pakai Beyblade yang aku tahu combo je. Beyblade yang aku tak tahu aku tak guna. Macam aku ada Lost Longinus tapi aku tak guna. Macam ni. Dia pastikan Beyblade ni kan dia tukar left kan. Aku nak apa jadikan dia right. Macam ni, macam aku punya. Abang aku ambil gam kuat atau suruh kakak aku tak ni. Bagi dia tak lepih kat kiri dah. Biar dia ketat. Sebab Beyblade ni dia memang dicerita untuk left je aku rasa. Ke left je. Tapi suruh lagi dah. Dan di sampai kena pakai di 77 yang berat ni. Dia 4 bintang. Ni fake-nya layer. Dan driver dia apa kena ambil? Driver dimension. Emah. Pastikan emah ni fokus dia ialah fokus yang ni ya. Aku tak tahu sebab orang kata bila friction ni dia tinggi kan. Dia jadi attack mode. Tapi bila aku pun dia tak jadi attack mode. Dia jadi stamina ataupun defense. Macam akunya dia kena jadi pendeknya. Boleh jadi. Oh, dia jadi tag. Aku takut aku tak nampak. Sebab aku tak tengok kamera tu. Aku tengok mata aku. Aku guna mata aku untuk tengok macam mata aku lah kamera. Dan dia ketat. Pastikan dia ni ataupun ikut suka apa lah. Aku saja kalau pun macam tag, bagi yang tinggi. Okay, kalau punya tag lah bagi tinggi tu. Dan next kita pergi ke Chouzexu Eclipse. Aku kelang kabut tu. Zek Eclipse ni apa kena gunakan disarm yang boleh dapat kat kedai RM2 ataupun Beyblade Neptune Arm Sapphire. Dan pastikan Beyblade nampak ni dia nampak specialist lah sikit dengan gabungan warna emas putih dan selain-lain. Dan next sampai kena gunakan driver apa ni? Ini lah driver Opik yang boleh dapat. Tadi guys kena mengejut payah sikit. Okay. Tu ketat lah kot. Agak dikatakan ketat lah. Okay lah kot. Itu must be ni. Aku silap dulu nama. Kalau aku tahu satu aku beli Flare Dragon. Okay, next kita pakai layer yang jahanam bagi aku. Yang power bagi aku. Apa yang ini aku cat supaya dia nampak jadi lagi cantik. Merah dan biru. Cantik kau. Sekarang aku nak suruh. Dan nampak kena ada di sebelah. Pastikan aku sebelahnya aku cat. Sebelah aku tak ada di 10 sebab dia nama TD aku beli tak dapat di 10 aku dapat di sebelah. Nak tukar kawan aku. Tak tukar kawan aku kata mau disimpan Beyblade dia. Jadi aku tak kisah. Kau pakai Beyblade lain lah. Tak lah. Dan apa kena ada driver? Itu lah driver. Internal. Internal ni yang boleh dapat kat Arnight. Macam aku kan beli kat KL tu kan dapat ni kan. Sip baik eh. Aku dah tak ada lagi spamina. Dan satu lagi. Aku lupa. Bila kalau defense kan aku tengok balik arm dia punya arm ni
shield dia ni tak sesuai untuk defend lah. Aku tengok macam shield dia ni sesuai jadi attacking. Bila main tak stamina ni ada, dia jadi macam bila shield ni ada dia attacking, bila shield ni tak ada dia defending. Cantik lah. Dan ni lah kelebihan Zek, Chozek. Ni buff fitness aku dah. Dan next Amba kena ada Zek Achilles. Tak kisah Zek Achilles ni jemur jori RM2 XP tak kena tunggu. Dan juga Zek Achilles. Aku duk cari unit Achilles nak buat embossing, tapi kedai yang aku selalu beli Beyblade GT tu nampak macam dah nak tukar kedai link. Dia sampai satu lagi. Dia saya datang dengan this 7 ni, 7 yang buat orang pakai ni dengan driver ni. Kan? Yang saya driver dia bukan warna ni, driver dia warna putih susu sikit. Susu biru sikit, susu hijau sikit. Dan tapi aku nampak macam tak elok bila dia pakai driver dengan this tu. Bila dia berlangak cepat berhenti, macam betul-betul fake lah. Flick yang ni. Dan aku ikut balik combo dia. Dia pakai di sebelah ni. Sebelah ni pada dia aku accident sikit. Dan dia sakit. Dia dah tak ada nak baiki. Dan dia dah inilah. Dan aku cuba nak beli dia di selain. Tapi aku rasa macam beli bila aku punya dah punya ada. Tapi aku rasa macam tak mau. Macam mana tu? Macam mana tu? Dan driver dia aku tak ada stand. Tak ada stand fake. Kalau ada pun aku tak pakai kad aku punya Cyclist, aku pakai Cyclist aku punya ni. Aku pakai driver power. Nampak saya stand. Tapi dia tak ada tukar mood. Apa? Stand dia punya power ni kot. Power driver ni kot. Dia aku bubuh ni. Sebab bila pakai kat slash worker ni, dia jadi goyang. Lepas tu sebab pecah lah apalah. Jadi tak power. Aku rasa macam masa tu aku dah mati. Ini dia. Tak aku dah. Nanti kan? Okay, kita pergi kat Beyblade yang aku suka juga. Kawan aku bagi. Beyblade ni hampa kena pakai disc yang memang dapat dengan dia dengan frame cross. Pastikan frame cross. Tak kisah warna apa. Janji cross frame. Dan aku ada dua driver boleh aku gunakan. Okay, tutup. Satu kat sini. Hampa boleh catat untuk apa nak beli Beyblade lah. Apa lah kan. Beyblade mana ada. Hampa first kali. First dia ada dua driver boleh pasang. Driver pertama dia nak pasang ialah driver evolution. Jadikan dia dalam mode attack. Dia mode attack. Lepas tu kalau dia pecah ni dia boleh. Kan boleh. Tapi dalam tournament aku tak tahu. Kalau orang tu bagi macam hampa lawan satu kali je. Hampa ikut lah. Kalau dia macam boleh main lagi, ya main lah. Kalau macam tak main lagi, mesti abang tu kena kata, okay stop, dia menang. Tak lama menang. Dan ni baru pertama. Yang kedua yang aku selalu pakai, tournament tak ada lagi lah. Yang selalu aku pakai ialah driver, absorb driver. Sebab kat sini dapat free spin, tapi tak free spin macam bearing driver. Tak pasang. Pastikan Beyblade dia ni right. Ataupun kalau hampa tak right pun, pastikan Beyblade ni left. Macam aku suka right. Tapi hampa jangan guna right. Sebab setiap kali aku main dengan Beyblade aku yang link, aku guna right dan aku puh. Dan aku puh. Dan aku puh. Dan aku puh. Pecah. Jahanam. Jahanam. Aku tak buat battle lah. Sebab aku dah lama ingat video aku ni. Dan kita mulakan dengan Beyblade kita yang unboxing original kedua kita dulu. Okay, Beyblade ni hampa kena pakai disc yang dapat daripada Slash Valkyrie ataupun Lock Sprising. Lock Spring kan? Itu Blitz. Sebab pastikan dia punya bucu bawah ketiga ni dia ada kat sini tau. Bodoh attacking dia tu memang kena. Hampa kena gunakan layer ni sebab dia mudah sikit pula ni. Dia akan mudah sikit pula. Dia punya burst stopper. Dan driver apa kena guna ialah driver apa nama ni?
S10 S10 pula dah. Zeta, Zeta ni fokus dia ialah attack mode. Nampak kena jadi kena attack mode sebab layer dia attack, disc dia attack, driver pun kena attack. Bola cantik sebab ni ada kelebihan attack sikit. Dan yang terakhir yang paling suka combo ni ialah dia panggil combo ni ialah combo ultimate rubber combo. Sebab layer dia tak kisahlah dia fake atau ori. Kalau hangpa tak mampu beli ori, fake pun okey. Aku tak jamin kan kan. Macam apa tak. Hampa macam alah malah beli ori ni, fake-fake pun okey lah. Sebab kalau pergi jalan duit nampak dah memang cukup nak beli beli ori eh. Tapi yang nak makan lagi. Jangan. No. Kalau hangpa tak punya makan, apa beli lah. Booster set lah. Okay. Kenapa aku panggil rubber part punya ultimate rubber? Sebab kat sini je ada rubber. Macam drain ada rubber, wizard ada rubber. Beyblade ni kalau ori, kalau ori ada rubber. Tapi apa kena guna Fuff ni kat sini pun ada rubber. Dan rubber dia tu apa kena ada di Zenith. Sebab kat yang warna putih ni dia rubber, dia rubber part. Rubber part dan dia punya disc, dia punya driver dia kenalah driver ultimate reboot. Sebab warna merah ni rubber. Tapi aku punya kan rubber sebab aku punya German flame. Tengok nanti kalau ada Teen Nemesis ke aku try beli ke. Belok-belok. Okay guys. Aduh. Sini okay sikit. Kenapa aku satu lagi kenapa aku guna driver ni. Sebab bila dia laju kan dia terbuka kan yang ni. Kuih. Kuih. Nampak lucah aduh. Okay. Bila dia terkelap benda ni, dia akan jadi macam stamina. Bila dia dah kehabisan kelajuan dia tu, macam slow dia akan mula attacking. Bila stamina dia boleh serap tenaga, bila attacking dia akan mula serang orang yang menyakitkan. Okay. So guys, that's for today. Don't forget to subscribe channel Lama Tiup. Follow IG to _7. Like channel Lama Tiup. Dan share channel part. Share channel Lama Tiup. Lama Tiup mesti guarantee je best. Yeah. Macam bodoh. Dan hampa kena subscribe aku untuk giveaway dan ataupun untuk combo-combo lain, unboxing lain. Kalau hampa subscribe aku, bolehlah aku beli benda-benda lain nak buat musim. Cik Beyblade ya, bosan aku. Aku tak bosan untuk bermain Beyblade tapi aku bosan untuk unboxing Beyblade. Dan subscribe channel aku untuk benda-benda yang lain. Seperti subscribe YouTube aku. Barulah aku tak kecil hati. Kawan aku yang buat video berapa, baru 4 video pun dah 60 subscribe. Aku ni dah bertahun-tahun buat video. Okay guys, satu lagi aku nak cakap. Jangan lupa untuk subscribe juga channel abangku. Lupa nama dah. Ataupun tak payah. Sebab aku payah. Dan hampa satu lagi. Channel aku hampa mestilah kena subscribe. Kalau hampa tak subscribe, siapa nak support channel aku? Beritahu aku. Siapa lagi nak support channel aku? Dan ingat, kalau hampa macam nak tahu rumah aku kat mana, hampa boleh DM aku. Ataupun hampa boleh reta kat aku tournament-tournament mana kat yang ada. Aku boleh pi. Bila hampa pi aku akan jumpa hampa. Dan kalau jumpa aku kat tournament, takat je gambar dengan aku. Tak payah malu pun. Sebab aku tinggi kau nak takat gambar dengan aku. Dan satu lagi, sebarang ada ada video yang kesalahan tu, maafkanlah aku. Okay. Aku malas nak minta maaf terdepan. Aku buat salah apa ni ya. Dah beritahu kat aku Beyblade apa yang power-power untuk di unboxing kan. Dan insya Allah akan ada lah unboxing
You need Akidis sebab someone buy for me. Aku mana boleh bagi tahu kan apa siapa beli kat aku. Sebab aduh. Satu lagi eh. Ha, apa tak kisah pun. Sebab boleh tentu aku nak buat singin tu. Okay. Jangan lupa untuk subscribe untuk join Blader Army for my mal squad. Mal cute squad. Dan fikir dulu sebelum membuat sesuatu. I'm Matthew. Check it out and bye bye. Go shoot. Malu apa buat bosku, 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 bosku. Malu apa buat bosku, 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 bosku.